Tapi aku pernah stalking like a real life hater. Hai, aku Alice Norin dan ini Kapan Lagi Kepo. Main handphone. So bad. Fashion show? I think yeah. Model. Today? Jujur banget ya. Johnny Depp. Barang apa ya? Bukan makanan. Gue beli apa sih, Gung? Tas? Kayaknya iya tas. The Notebook. All of you guys. Widi, Alita. Go back in time, asik. Banyak. Banget. All the bad mistakes. All of them. Yes. Ya atau minimal yang parah banget lah gitu kan. Because mistakes do can be create what you are. So yeah. Physical, right? Gue tuh pernah jatuh waktu dulu sepatu roda. Jadi kegaret semua kayak pahanya tuh abis gitu. Belakangnya. Dulu waktu kecil banget. Tapi that's quite bad. Itu terparah lah. Can we take a selfie? No, I'm gonna do it. Ya bohong demi kebaikan lah ya. Enggak lah. Depends. It's hard. Pernah? Enggak, jadi waktu itu mau ngeliat di lokasi. Jadi intinya I was much bigger back then. Terus kayak teman aku tuh ada yang gak percaya gitu. So, lu lihat aja nih ya, terus aku search gitu, terus kasih lihat foto. Foto dulu gitu. Enggak, tapi aku pernah stalking like a real life hater. Maksudnya bukan kayak yang di medsos, enggak gitu. Maksudnya ini orang yang aku kenal. Banyak banget ya. Yang paling mandul. Dulu belum punya anak. Serius. Pernah, oh karena kan nikahnya udah lama terus ini kan, padahal actually emang nunda gitu, tapi ya udahlah orang bikin cerita. Dibalas Tuhan aja. Situasi yang genting, suami aku. Teriakin. Iya. Dulu sih pernah diteriakin soalnya lagi main handphone disita and I was just mad, so ya kayak pengen dibalikin gitu handphonenya. SD, enggak SMP, lupa deh mau ke SMP lah. Pernah lah, sedih ya. Lagi datang bulan. Gak marah aja bisa marah. Senggol bacok. Mungkin gue yang senggol juga. Ya sih, maksudnya kita simple dan gak terlalu harus yang harus ini harus itu yang on. Jadi lebih santai sih gitu. Kayak bahkan kayak liburan tuh ya udah lebih banyak relax. Kita bukan yang, ya itu yang tadi aku bilang kayak kebersamaan dan happiness tuh gak harus yang kita harus pergi kemana dan terus dicari. Tapi ya
di rumah cuman main es krim es kriman aja udah happy. Banyak. Enggak deh, aku enggak ingat. That's my answer. Aku enggak ingat. Yasmin Wildblood. Yasmin Wildblood, gue tantang lo untuk menjawab semua pertanyaan kapan lagi kepo.